Hai guys, kita udah pasang kamera 360 untuk Mitsubishi X-Force. Ini hal yang terbaru nih guys. Kita langsung lihat dalamnya ya. Guys, kita udah di dalam kabin Mitsubishi X-Force. Mobil ini sangat nyaman. Nah, ini tipe ultimate. Hanya ada satu kekurangan. Mobil ini tidak ada kamera 360. Kita mulai ya, kita udah install kamera 360-nya seperti ini guys. Ini opening dari kamera 360 kita. Animasi gambar mobilnya itu udah bener-bener Mitsubishi X-Force. Jadi begitu on, dia langsung tampilkan opening kamera 360. Seperti itu. Nah, kelebihannya lagi, kalau kita mundur, tampilan di layar besar ini akan menampilkan belakang kita. Dan garis-garis ini guys, dia akan mengikuti seperti originalnya. Waktu kita belok kanan atau kiri, dia akan mengikuti seperti originalnya. Kelebihan lainnya, kita bisa touch di sini untuk view. Ini lihat sebelah kiri, ini sebelah kiri kita, ini mobil kita. Dipresentasiin di animasi ini. Ini untuk lihat depannya. Keren kan guys? Nah, ini untuk lihat samping kiri dan kanan. Nah, ini sangat berfungsi sekali ketika kita mau parkir atau kita naik ke jembatan. Kalau kita tas ini, ini bagian belakangnya. Ini yang sebelah kanan. Nah, ini full belakang dan ini juga lihat dari depan. Keren kan? Kita bisa touch juga begini. Waktu jalan kita tidak menggunakan kamera 360. Kalau kita mau aktifkan, kita tinggal tekan remote ini. Seperti itu. Oke guys, ada satu fitur lagi selain kamera 360 ini, produk kita juga kita bisa jadikan ini dashcam atau DVR. Kita masukkan USB ke portnya dia. Nah, nanti di sini langsung. Nah, kalau udah nyala begini berarti dia ngerekam guys. Nanti kita bisa lihat hasil rekamannya. Oke, guys. Terima kasih.